Jadi di sini saya juga melihat begitu hebat diatur suasana protokoler empat duduk yang ada. Ketua Umum PKB di tengah, yang senior sebelah kanan, tokoh yang luar biasa, Bung Dasko, kita berikan tepuk tangan. Khusus untuk Bung Dasko ini, saya perlu nyatakan di tempat ini, inilah tokoh the rising star kita ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi, sinergisitas yang terjadi, komunikasi yang tidak kaku, komunikasi yang cair, komunikasi yang membuka wawasan, itu akan sangat bermanfaat untuk majuan kita berbangsa dan negara. Indonesia membutuhkan kita dalam suasana kebatinan yang semakin dekat satu sama lain, bukan seperti ini. Indonesia yang melakukan betapa pentingnya komunikasi politik ini harus berjalan secara cair, tidak kaku, dan tidak mau menang sendiri.